Shalom. Salam semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat bertemu bagi yang ada di ruangan ini dan juga yang berada di rumah. Terpujilah Tuhan atas kesempatan yang baik untuk kita dapat bersama-sama berkumpul, beribadah walaupun melalui online ataupun di udara. Terpujilah Tuhan karena kesempatan yang baik ini. Walaupun keadaan di sekeliling kita membuat kita merasa cemas, takut, dan segala perasaan yang tidak senang, tetapi terpujilah Tuhan karena Dia senantiasa menjaga kita, memberi kita ketenangan, memberi kita sukacita, karena kita tahu hanya Dialah sumber segala pertolongan kita. Dialah yang memberi kepada kita kekuatan. Amen. Haleluya. Bagi jemaat-jemaat yang ada di sini, mari kita berdiri. Yang ada di rumah pun kalau senang berdiri, mari kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita beritahu kepada Tuhan. Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan pada waktu ini, saat ini dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Allah. Kami mau memuji menyembah Engkau Yesus Kristus, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Karena Engkau Tuhan Allah yang kami agungkan, Engkau termulia. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan
kasihi dimanapun Anda berada pagi hari ini, yang di rumah, yang mengikuti siaran melalui channel kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa seminggu yang sudah berlalu ini Tuhan sudah memimpin dan memberkati, sehingga pada hari ini walaupun berbagai keadaan yang kita lalui, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan kita begitu baik, memimpin dan memberkati kita dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda, mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur, pujian, dan kemuliaan kita hanya kepada Dia. Allah kita yang memimpin dan memberkati tidak pernah berhenti untuk memimpin dan memberkati kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ada pagi hari ini hanya karena berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami, pujian kami, terlebih karena berkat Tuhan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu untuk kami bersama-sama jemaat Tuhan secara khusus, sehingga pada hari ini kami sudah melalui bermacam-macam keadaan, dan kami tetap meyakini bahwa Tuhanlah yang sudah menuntun kami, Tuhanlah yang sudah memelihara kami, sehingga kami ada pagi hari ini tetap menikmati hari yang baik, pagi yang indah, untuk kami dapat bersekutu bersama-sama dan dapat memuji, menyembah Engkau di dalam situasi seperti ini. Bapa di surga, terima kasih karena pemeliharaan-Mu, terima kasih karena pimpinan-Mu, terima kasih karena perlindungan Tuhan untuk kami. Terima kasih karena Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang lemah. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan, tetapi Engkau memberkati, Engkau memimpin, dan Engkau menolong, dan Engkau menguatkan. Engkau memegang tangan setiap anak-Mu ya Tuhan, untuk menguatkan setiap anak-Mu ya Tuhan, di mana juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami seterusnya mau berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya ISB Bandar Labuan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja ini. Kami meyakini bahwa sejak kewujudan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi tangan-Mu lah yang memegang agar anak-anak-Mu yang ada di sini, yang bergereja di gereja ini ya Tuhan, sehingga gereja ini ada seperti ada saat ini karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa untuk para anak-anak-Mu yang Engkau angkat sebagai pimpinan di dalam gereja Tuhan di sini. Kami mau berdoa untuk pastor dan tim pastoral. Kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin ahli majelis gereja. Kami mau berdoa untuk para pemimpin muda-mudi. Kami mau berdoa untuk para pemimpin wira, wanita, kanak-kanak. Tuhan, kami berdoa supaya setiap anak-Mu yang Engkau pilih dan Engkau percaya menjadi berkat-Mu, menjadi pimpinan dalam gereja Tuhan. Kami berdoa untuk hikmat dan berkat Tuhan, berkat wibawa untuk mau menjadi saluran berkat, mau ada hikmat untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan yang Engkau percayai. Bapa di surga, jemaat secara keseluruhan kami juga berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu di dalam keadaan-keadaan sekarang ini ya Tuhan, menghadapi banyak kesukaran, banyak tantangan dalam kehidupan kami, menghadapi situasi pandemi yang tidak menentu. Ada juga yang kehilangan kerja, ada juga yang tertekan, ada juga yang tidak dapat menikmati atau meneruskan pekerjaan ya Tuhan karena keadaan dihadapi saat ini. Kami mau berdoa supaya Tuhanlah yang menolong kami, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Tuhanlah yang menolong setiap anak-Mu di mana juga yang dalam kesusahan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan penghiburan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menolong setiap jemaat-Mu di mana juga yang sakit, yang lemah. Tuhan, berikan kekuatan tangan-Mu sendiri yang menjamah mereka, supaya mereka dikuatkan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan di mana juga Tuhan. Kami berdoa di mana juga yang di rumah, di rumah sendiri ataupun juga di rumah sakit. Kami berdoa supaya Tuhan jamah dan Engkau memberikan kesembuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk para keluarga,
para bapak-bapak, para ibu-ibu dan keluarga ini, supaya melalui keluarga ini terus diberikan kekuatan, terus diberikan kerinduan, terus diberikan semangat untuk mau bersekutu kepada-Mu ya Tuhan. Mereka tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa, karena kami tahu bahwa Roh Kudus akan terus bekerja untuk mau membawa mereka lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya ada terus kerinduan untuk setiap jemaat Tuhan untuk mau memuji Engkau, untuk mau mencari Engkau, kerinduan untuk mau bersekutu walaupun dalam situasi keadaan seperti ini. Bapa di surga, kami berdoa supaya ibadah yang kami siarkan melalui live streaming ini akan dinikmati berkat ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang akan mengikuti siaran ibadah ini ya Tuhan. Doa kami, Roh Kudus bekerja melalui semua semua cara kami untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah, berdoa bersama, menikmati firman-Mu yang disiarkan juga melalui live streaming. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah. Sekarang ini kami juga berdoa supaya setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Mereka terus memiliki semangat, mereka terus memiliki hati yang kuat, dan yang terlebih untuk dapat terus bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pulau Labuan. Kami berdoa supaya Labuan ini dilindungi Tuhan, dijauhi daripada segala yang jahat, dijauhi daripada jangkitan penyakit COVID-19. Kami berdoa supaya Labuan ini dijagai oleh Tuhan, dijauhi daripada wabak ini ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya dijauhi daripada segala yang jahat, segala sakit penyakit ya Tuhan yang ada. Kami berdoa supaya Labuan ini secara khusus diberkati Tuhan dengan perlindungan. Bapa di surga, berkati semua agensi-agensi kerajaan yang Engkau berikan tanggung jawab untuk melakukan ataupun untuk meneruskan segala yang telah diatur untuk Labuan ini, khususnya di dalam hal menjana ekonomi Labuan dan juga untuk menjaga keselamatan, untuk melakukan segala urusan-urusan di pihak pemerintah. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya tangan Tuhan campur tangan untuk memberikan hikmat untuk mereka, supaya mereka melakukan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Dan akhirnya kami meyakini bahwa hanya tangan Tuhan yang bekerja dan kehendak Tuhan yang jadi untuk Pulau Labuan, sehingga setiap yang terjadi adalah untuk keamanan, adalah untuk hidup yang penuh dengan damai daripada Tuhan untuk Pulau Labuan ini. Tuhan, secara keseluruhan juga kami mau berdoa untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya seluruh negara kami ini diberkati Tuhan dan dipimpin Tuhan supaya dijauhi daripada penyakit dan penyakit yang sudah pun ada Tuhan itu dihentikan oleh kuasa Tuhan, supaya tidak akan merebak lagi, tetapi tangan Tuhan campur tangan melalui pihak hospital, pihak pegawai-pegawai perubatan, Kementerian Kesehatan yang sedang bertungkus lumus untuk mau menangani penularan penyakit ini. Kami berdoa supaya tangan Tuhan campur tangan dan dapat untuk memberhentikan jangkitan ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa supaya pesakit yang sudah dirawat itu dijagai Tuhan, dan melalui rawatan yang diberikan itu Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan buat yang sudah dijangkiti. Kami berdoa segala macam bentuk rawatan supaya dipakai Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Bapa di surga, semua pimpinan kerajaan kami berdoa supaya dalam situasi menghadapi keadaan yang sukar ini, seluruh negara kami diberikan hikmat. Kami berdoa untuk para pimpinan negara, kami berdoa untuk para menteri kabinet,
supaya mereka dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Melalui mereka lah Tuhan akan memberikan visi-Mu ya Tuhan, supaya semua itu dapat direalisasikan untuk memberikan sukacita dan damai untuk seluruh Malaysia. Nah, kami juga berdoa supaya keadaan ekonomi akan bertambah baik dengan segala tindakan yang dilakukan oleh kerajaan pada masa-masa yang mendatang ini adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Kami berdoa supaya kabinet menteri, perdana menteri yang ada, kami berdoa untuk pegawai-pegawai tinggi kerajaan dipakai Tuhan. Kami berdoa supaya ekonomi akan pulih. Kami berdoa supaya politik akan stabil dalam keadaan yang baik, tidak ada mengganggu sehingga tidak ada kestabilan politik. Kami berdoa supaya jadi kehendak Tuhan untuk setiap pimpinan politik supaya semua akur dan jadi di dalam rencana dan kehendak-Mu, supaya setiap perkara dapat diatur dengan baik untuk kebaikan setiap orang dalam negara kami Malaysia. Bapa di surga, di mana juga di seluruh dunia ini, di negara kami Malaysia, kami berdoa supaya tangan Tuhan campur tangan. Di mana juga ya Tuhan, supaya segala macam perkara yang sedang mengganggu, yang sedang membuatkan orang sekarang ini begitu tertekan dalam situasi menghadapi bencana penyakit, kami berdoa supaya tangan Tuhan saja yang akan menguatkan. Engkaulah batu karang kami, yang akan menguatkan kami, memegang kami, supaya kami dapat melakukan semua ini. Kami dapat melintasi segala kekangan ini ya Tuhan, cobaan ini, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa para gereja-gereja yang ada supaya terus bersatu untuk berdoa dan mencari Engkau. Pada situasi seperti inilah ya Tuhan, maka setiap orang mau mencari Engkau, memohon pertolongan. Karena kami pada masa yang menghadapi kesusahan, menghadapi bermacam persoalan di dalam hidup dan juga setiap perkara. Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang kami andalkan setiap waktu itu, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Dan hanya kepada-Mulah kami datang ya Tuhan, memohon pertolongan. Kami berseru kepada-Mu setiap waktu karena kami tahu bahwa Engkau mendengar dan Engkau mau melakukannya. Engkau mengasihi kami ya Tuhan, Engkau mengasihi Labuan, Engkau mengasihi jemaat, Engkau mengasihi gereja-Mu ya Tuhan. Gereja-gereja-Mu setiap waktu berseru kepada-Mu, memohon pertolongan supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk membawa kami, mengangkat kami menjadi terang dan garam dunia di mana juga kami ditempatkan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, jemaat Tuhan yang dikasihi. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan kita yang sudah memimpin dan memberkati kita bersama, karena hanya Dialah yang layak kita sembah, yang layak kita puji selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Yeah.
Kristus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Janji-janji Tuhan adalah iya dan amin. Hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Amin. Dan rencananya Tuhan. Haleluya. Perkataanmu, ya dan amin. Setiap janji-janjimu, imanku pun kuatkanlah firmanmu. Setia kau bagiku, sempurna kau Yesus. Ya dan amin. Setiap perkataanmu, ya dan amin. Setiap janji-janjimu, imanku pun kuatkanlah firmanmu. Setia kau bagiku, sempurna kau Yesusku, sempurna kau Yesus. Seterusnya mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita. Jadikan pujian penyembahan ini doa kita. Dan mari kita saling mendoakan. Kami di sini mengangkat tangan kami tertuju kepada kamu. Dan kamu di rumah di mana saja, angkat tanganmu
Mari saling memberkati. Haleluya Tuhan. Waktu malam keluarmu dan masukmu
dalam suka, dalam duka, Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Children, may His favor be upon you and a thousand generation and your family and the children and the children and the children. May His favor be upon you and a thousand generation and your family and the children and the children and the children. May His favor be upon you and a thousand generation and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Engkau yang akan meneruskan generasi. Kami istiharkan supaya generasi demi generasi sampai Engkau datang, mereka tetap menjadi milik-Mu ya Tuhan. Keluar masuk mereka semua di dalam pelan penguasaan Tuhan. Tidak ada yang terhilang dari pandangan mata-Mu ya Tuhan. Sebab tangan-Mu memegang mereka. Sobrik adalah milik-Mu yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan, meninggalkan generasi yang ada. Sebab Engkau telah menetapkan bahwa generasi yang telah Engkau mulakan merupakan generasi kekal yang adalah Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
kami tahu bahwa Engkau tetap menggendong umat-Mu, menggendong mereka. Tidak akan Engkau lepaskan. Engkau memegang mereka, menuntun mereka kepada jalan-Mu yang benar, menuju kepada kekekalan yang telah Engkau tetapkan dan sediakan untuk semua orang yang telah mencari umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini, kami sebagai generasi-Mu, kami sebagai umat-Mu, kami ingin menghadap meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Seperti mana kata firman-Mu, itu menjadi peringatan akan Engkau. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menghadap meja perjamuan kudus-Mu. Karena kami adalah bahagian yang telah Engkau tetapkan di dalam Engkau. Sebab itu kami mau mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini sebagai satu pernyataan kasih kami kepada-Mu. Kasih yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah berakhir, tetap kuat adanya. Layakkan kami ya Tuhan untuk menghadap meja perjamuan kudus-Mu. Pribadi lepas pribadi yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kiranya Engkau yang akan memberikan pengertian yang sesungguhnya, sehingga setiap kami yang mengambil bahagian perjamuan kudus-Mu sungguh-sungguh diperingatkan bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Sebentar, perjamuan kudus ini kami ambil bersama-sama. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami siap untuk menghadap meja perjamuan kudus-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengundang pembantu untuk mengatur meja perjamuan kudus. Dan sementara itu, saya juga memberikan ruang kesempatan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk mempersiapkan roti dan air perjamuan sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah dimaklumkan bahwa pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan sebab itu sekali lagi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk mempersiapkan roti dan air perjamuan. Sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, saya ingin membaca satu bahagian firman Tuhan mendasari akan perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, itu karena kita memenuhi akan tuntutan Tuhan. Apa yang telah Dia lakukan atas hidup dan bagi hidup setiap orang yang berdosa. Memperingati bukan sekadar memperingati, melainkan memperingati akan apa yang Tuhan telah perbuat, yakni Dia berkorban dengan memberikan nyawa sebagai bukti bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi seluruh umat manusia, mengasihi ketika manusia dalam keadaan berdosa. Sebab itu, marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Dia telah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Saya minta bantu untuk mengedarkan roti dan air perjamuan. Sementara para jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini dipersilakan untuk bersedia. Seperti biasa, yang sudah ada roti dan air perjamuan Tuhan, diingatkan supaya jangan makan terlebih dahulu dan minum air perjamuan, melainkan kita makan dan minum perjamuan Tuhan ini secara bersama-sama, yang melambangkan kesatuan akan tubuh Kristus Yesus. Karena Dialah yang telah mempersatukan kita. Diingatkan kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah supaya jangan sampai anak-anak mengambil roti dan perjamuan Tuhan karena mereka belum mengerti maksud daripada perjamuan Tuhan ini. Dan demikian pun yang belum dibaptis, tidak didorong untuk turut mengambil bahagian dalam perjamuan, sehingga saudara mengambil tindakan iman untuk memberikan diri dibaptis sebagai satu ekspresi dan tindakan iman bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti kita bersama-sama, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam suara kedengaran. Roti ini melambangkan tubuhmu yang telah hancur, yang telah engkau serahkan kepada seluruh umat manusia yang berdosa, supaya dengan tubuhmu ini, maka seluruh umat manusia yang menerima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka mengerti bahwa betapa besarnya kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Kami terima roti ini dan mau memakannya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Cawan ini melambangkan murka Allah dan melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib menjadi jalan pengampunan dosa dan penghapusan dosa umat manusia bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosanya diampuni, bahkan dihapuskan. Kami bersyukur karena engkau telah melakukannya demi kami. Karena kami berdosa, kami tidak mampu untuk mengampuni diri kami, bahkan menghapuskan dosa kami. Tapi hanya oleh darah Kristus Yesus yang menghapuskan murka Allah, mengampuni segala pelanggaran, bahkan menghapuskan semua dosa yang dilakukan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas. Bahkan tidak ada yang mampu untuk kami lakukan. Walau bagaimanapun kami melakukannya, kami tidak mampu untuk membalasnya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami terima pengampunan. Kami terima penghapusan dosa. Dan kami bersyukur karena kami diampuni oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau meminumnya dalam iman yang benar-benar tertuju kepada-Mu. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Berakhirnya kami memakan roti dan minum air perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bukan berarti bahwa kami telah mengakhiri tugas yang ada. Melainkan seperti kata firman-Mu bahwa kami harus mengingati apa yang Tuhan telah perbuat atas hidup kami. Maka kami harus meneruskannya karena amanat dan mandat yang engkau berikan. Kami harus lakukannya sesuai dengan tugas panggilan yang engkau berikan. Sehingga kami bertemu kembali dengan engkau
kami ternyata bahwa kami telah melakukan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, mau berdoa sebagainya. Setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, sungguh-sungguh memberikan fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar itu menguatkan kami, memperingatkan kami, meneguhkan hati dan iman percaya kami kepada-Mu. Engkau berbicaralah dan kami siap untuk mendengar serta menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami istiarkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selanjutnya saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk belajar dari satu tema firman Tuhan dalam bentuk pertanyaan. Yaitu, benarkah Yesus adalah Tuhan? Saya berharap supaya dalam suasana kita beribadah secara online berhubung dengan ketentuan daripada pihak pemerintah bahwa kita harus berada di rumah, yang disebabkan keadaan yang sedang berlaku di Labuan ini sudah dalam keadaan atau sudah dalam warna merah. Kita berdoa supaya kita tetap dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan. Kembali kepada tema firman Tuhan, yaitu benarkah Yesus adalah Tuhan? Tema ini dalam bentuk pertanyaan, dan oleh sebab tema ini berbentuk pertanyaan, maka sehubungan dengan itu muncul pertanyaan yang lain yang senada dengannya, yaitu mengapa Yesus dianggap bukan Tuhan? Mengapa Yesus dianggap bukan Tuhan? Nah, pertanyaan ini di latar belakangi sekurang-kurangnya 3 sebab yang telah melatar belakangi pertanyaan ini. Yaitu yang pertama, persepsi orang lain tentang Alkitab. Yang kedua, persepsi orang lain tentang agama Kristen. Dan yang ketiga, persepsi orang lain tentang Yesus. Kenapa ada yang melatar belakangi mengenai dengan tema kita pada pagi hari ini? Sebab semuanya ini terkait. Tidak ada yang terlepas dari tema yang akan kita pelajari, yaitu benarkah Yesus adalah Tuhan? Kalau dikembangkan lagi, ada beberapa persepsi yang lainnya, tapi sekurang-kurangnya ada 3 persepsi yang mana 3 kategori persepsi secara umumnya mengundang dan membentuk banyak nuansa yang bersifat negatif terhadap Alkitab dan agama Kristen yang berpusat kepada Yesus yang adalah Kristus. Dengan persepsi yang ada ini, maka itu membuatkan kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh, dengan mendalam mengenai dengan iman kita. Apakah kita menjaga iman kita apabila kita mendengar akan persepsi yang seumpama ini, atau kita pernah mendengar dari perbicaraan antara satu dengan yang lain? Tidak sekadar berbasa-basi. Selain daripada orang-orang lain
orang-orang tertentu yang mempunyai persepsi ini, tidak kurang juga yang mana di dalam kekristenan ini juga terkandung satu kenyataan atau reality yang menyedihkan, di mana ada orang-orang yang menyelidiki Alkitab bukan semakin tunduk pada otoritasnya, melainkan berusaha untuk mendaftarkan atau membuat senarai panjang semua kesalahan menurut pendapat mereka. Ini merupakan kenyataan, realitas yang sedang berlaku di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam orang Kristen sedang menjalani hidup mereka sebagai orang percaya. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin membawa kita untuk belajar persepsi yang pertama, yaitu apa persepsi orang lain tentang Alkitab. Ada beberapa persepsi orang lain, dalam tanda petik orang lain. Persepsi beberapa orang ini adalah, yang pertama, bagi kaum liberal, mereka berkata Alkitab bukan firman Allah. Sehingga dengan pemikiran mereka, pendapat mereka mengenai dengan Alkitab bukan firman Allah, mereka mengatakan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah. Mengapa mereka berkata Alkitab hanya berisi firman Allah? Sebab dengan mendasari pemikiran manusia mereka, di mana mereka mengatakan kebanyakan cerita tentang kisah atau sejarah manusia, semua yang ada dalam Alkitab itu hanya berkisar tentang sejarah atau kisah manusia. Kebanyakannya. Selain daripada itu, mereka juga berkata, hanya sebagian yang merupakan firman Allah, sementara sebagian yang lain hanyalah perkataan manusia. Saudara, perhatikan baik-baik. Sudah ada pertentangan satu dengan yang lain akan pendapat mereka, sebab mereka menggunakan dengan akal pikiran manusia. Mereka tidak mencermati Alkitab berdasarkan kacamata rohani, tapi berdasarkan logika mereka semata-mata. Mereka mengatakan tentang cerita manusia yang ada di dalam Alkitab, di mana kebanyakan cerita tentang kejahatan manusia. Nah, kalau kita membaca Alkitab dalam Kejadian 34 ayat yang kedua dan 26, sepertinya atau seolah-olah ada kebenaran apa yang mereka pikirkan. Karena dalam Kejadian 34 ayat yang kedua, 26, kalau kita membaca kisah ini berbicara tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak kepada raja, di mana telah berlaku pemerkosaan terhadap anaknya Yakub hasil dari perkawinannya dengan Lea. Dina telah diperkosa oleh Sikem, anaknya Raja Hemor. Saudara boleh membaca peristiwa tersebut, di mana kejahatan yang dilakukan oleh Sikem terhadap Dina yang merupakan anak kepada Yakub tidak berhenti di situ saja ceritanya, melainkan berlaku tindakan untuk membalas dendam berhubung dengan kejahatan yang telah bermula. Seolah-olah ada kebenarannya di situ.
Selain daripada itu juga dianggap bahwa Alkitab terdapat cerita-cerita yang berunsur porno. Saudara boleh membaca dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Ayat-ayat Alkitab ini seringkali dipandang begitu rendah oleh sebagian besar kaum ini, yaitu kaum liberal. Kenapa mereka menganggap sedemikian tentang Alkitab? Disebabkan mereka memasukkan pikiran mereka bukan Alkitab yang mengeluarkan pemikiran Alkitab. Inilah kaum liberal. Yang kedua, persepsi yang kedua, Alkitab hanyalah tulisan manusia. Ini menurut kumpulan atau kaum neo-ortodoks. Mereka berkata, terdapat kesalahan penulisan Alkitab. Bahkan seluruh bagian merupakan perkataan manusia yang salah. Itu pemikiran mereka mengenai Alkitab. Nah, oleh karena terdapat kesalahan dalam penulisan Alkitab, maka itu tidak dapat diterima oleh akal mereka. Selain daripada itu juga mereka berkata, Alkitab telah diubah. Isi Alkitab bukan asli. Bahkan ada juga yang berkata, Alkitab dipesongkan. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kita boleh pertanyakan, dari anggapan mereka, persepsi mereka, sekiranya Alkitab itu telah diubah, siapa yang telah mengubah? Sekiranya isi Alkitab itu bukan asli, di manakah yang aslinya? Siapa yang telah menghilangkan Alkitab yang asli? Seandainya Alkitab itu dipesongkan, siapakah yang memesongkannya? Siapa yang bertanggung jawab telah mengubah akan kebenaran Alkitab? Mari kita melanjutkan. Kalau menurut kaum liberal dan neo-ortodoks, mereka beranggapan, berpikiran seperti itu. Sebenarnya mereka tidak benar seperti yang mereka pikirkan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi. Karena mereka menggunakan akal pikiran mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Maka mereka menggunakan akal pikiran mereka. Memasukkan pikiran mereka di dalam Alkitab. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berpikir seperti ini. Apa kata Alkitab mengenai Alkitab? Bukan apa kata orang mengenai Alkitab. Melainkan apa kata Alkitab mengenai Alkitab. Biarlah Alkitab menafsirkan Alkitab. Biarlah Alkitab mengatakan tentang Alkitab. Bukan orang yang mengatakan Alkitab. Sebab orang itu merupakan orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak berkuasa atas firman. Dia tidak berkuasa atas Alkitab. Seberapa tingginya pendidikan manusia, dia tidak boleh berada, bahkan tidak dapat berada di atas Alkitab, sebab dia hanyalah ciptaan. Mari kita melanjutkan mengenai dengan apa kata Alkitab mengenai Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Cukup sampai di sana. Di dalam tulisan ini dikatakan bahwa
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan. Mari kita pelajari apa yang dimaksudkan dengan segala tulisan. Dari ayat ini, beberapa hal yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama, Alkitab yang ada pada saudara dan saya dikatakan ditulis dengan tangan manusia. Ditulis dengan tangan manusia. Kenapa Alkitab ini ditulis dengan tangan manusia? Sebab seandainya Allah yang menulis Alkitab bagi manusia, saya sangat yakin bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang mampu untuk membaca tulisan Allah. Tidak ada satu orang pun yang memahami bahasa Allah. Sebab Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Allah adalah pencipta, manusia itu adalah ciptaan. Tidak ada siapapun mampu untuk membaca tulisan Allah. Maka dia menggunakan manusia untuk menulis dengan tangan mereka sendiri. Supaya setiap orang yang membaca tulisan, mereka mengerti akan apa yang ditulis. Betapa luar biasanya pemikiran Allah. Dengan memakai manusia sesama. Supaya dengan tujuan dan maksud manusia itu mengerti apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka tentang kehidupan mereka. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus perbuat, apa yang harus mereka hindari. Kemudian Alkitab ditulis dengan ilham Allah. Apa artinya saudara? Ilham ini dalam bahasa aslinya itu nafesi, atau dalam arti kata yang lain, yaitu nafas. Dinafaskan oleh Allah. Perkataan yang searti dengan nafas, yaitu roh Allah. Jadi setiap tulisan yang ada dalam Alkitab ini berasal dari Allah. Bukan dari manusia. Sebab seandainya tulisan itu berasal dari manusia, siapakah yang mampu mengubah akan sikap, karakter manusia yang dari jahat kepada baik? Siapakah yang mampu untuk mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki? Seandainya manusia yang menuliskan setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab ini, sudah tentu pasti dan sangat diyakini bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terus-menerus tinggal tetap beriman kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk tinggal tetap dalam karakter yang baik. Kita boleh berpikir sejenak. Apa perbedaan antara Allah dengan manusia? Kita boleh berpikir mengenai dengan betapa tingginya, betapa dalamnya dan lebarnya perbedaan cara pikir Allah dan manusia. Berarti kalau Allah yang menuntun setiap penulis itu, yakni manusia yang menulis Alkitab ini, mereka dituntun oleh roh kebenaran supaya tidak terjadi penyimpangan. Setiap orang yang menulis Alkitab ini, mereka memiliki pengabdian yang begitu tinggi terhadap Allah. Mereka disaring menjadi penulis. Sebelum dipilih menjadi penulis, mereka telah dipilih. Mereka telah disaring terlebih dahulu.
yakni mereka yang punya pengabdian yang tinggi terhadap Allah, barulah mereka layak untuk menulis. Tidak sembarangan, bukan seperti menulis cerpen, siapa yang berminat maka dipersilakan, tidak demikian. Setiap perkataan, bahkan setiap, Alkitab berkata setiap titik, iota, itu ada dalam kendalinya Tuhan. Dengan maksud supaya tidak terjadi kesalahan. Berarti saudara, mereka yang beranggapan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, justru mereka tidak layak untuk berkata bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Kemudian yang berikutnya, Alkitab berkata, Alkitab itu ditulis untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang pertama, mengajar. Kenapa Alkitab ini disebut sebagai Alkitab yang mengajar? Sejak awal penciptaan manusia sampai pada saat ini, saya sangat meyakini kalau orang-orang yang berhikmat itu bukanlah berasal dari diri mereka, melainkan Alkitab merupakan ibu kepada segala hikmat. Alkitablah yang telah menjadi dasar yang begitu kuat, membuatkan semua orang yang punya pemikiran, yang punya logika, pendapat, semua itu sebenarnya mereka telah belajar dari Alkitab. Sekalipun mereka menolak bahwa mereka telah belajar, tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih mengasihi Tuhan, sesungguhnya hikmat itu berasal dari Allah dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Maka Alkitab disebut sebagai Alkitab yang mengajar. Supaya dengan demikian setiap orang yang belajar dari Alkitab, mereka tahu tentang nilai-nilai murni. Bahkan karakter mereka menjadi seperti Kristus. Memiliki kehidupan yang ada standarnya Allah. Alkitab menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hikmat. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-16. Saudara boleh baca itu sendiri. Dalam teks ini berbicara tentang hikmat itu melebihi apapun yang berharga. Dan Alkitab ini melebihi dari apapun yang berharga. Karena Alkitablah yang telah mengubah sejarah manusia. Kalau kita ada pada hari ini, kalau kita mengerti tentang sejarah masuknya Injil di Borneo, masuknya Injil di Malaysia juga, itu disebabkan oleh pengajaran Alkitab. Orang-orang yang hidupnya hampir mati, itu diselamatkan menjadi hidup disebabkan oleh Injil. Disebabkan oleh pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Alkitab. Saudara boleh membacanya dalam buku Mabuk Sebelum Fajar Menyingsing. Sekiranya saudara ingin mengetahui bagaimana sejarah masuknya Injil di Borneo. Setelah para misionaris mengajar orang-orang yang ada di Borneo, yang kebanyakannya telah mati karena tidak mendengar akan Injil, mereka menjadi bodoh. Tetapi orang yang mendengar Injil dan menerima Injil, mereka hidup. Bahkan ada di antara mereka yang sampai saat ini pun memperkatakan bagaimana para misionaris itu telah mengajar mereka dari firman Tuhan, yakni Alkitab. Yang kedua, manfaat dari Alkitab ini adalah menyatakan kesalahan. Secara singkat, dalam perjanjian lama,
Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13 dikatakan, jangan membunuh itu merupakan perintah daripada Allah sendiri yang tercatat di dalam Alkitab. Apa artinya saudara? Alkitab mengajarkan hal-hal yang baik, termasuklah jangan membunuh. Alkitab tidak mengajarkan, seandainya engkau tidak suka kepada mereka, engkau bunuh. Tidak demikian. Berarti, Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan. Alkitab itu adalah Alkitab yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat dipertikai, tak terbantahkan keasliannya. Karena di dalamnya mengandung hal-hal yang termasuklah menyatakan kesalahan, dia tidak pernah berkompromi. Juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dengan maksud supaya setiap orang itu memiliki moral yang baik. Setiap orang yang belajar dari Alkitab, mereka memiliki kelakuan yang baik, dari yang jahat kepada yang baik. Dari orang yang tidak tahu apa-apa, mereka memiliki pengetahuan yang baik. Ada banyak kesaksian yang boleh disampaikan, tetapi cukup kita boleh melihat di dalam Alkitab, yakni Paulus sendiri yang adalah pembunuh, tetapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia belajar dari Yesus Kristus, maka hidupnya telah diubah. Berarti firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, menjadikan orang yang kurang moral menjadi orang yang bermoral. Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat yang 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini berbicara tentang tuntunan Allah kepada setiap orang. Tuntunan bukan melakukan kejahatan, tuntunan bukan menuju kepada kejahatan, tuntunan bukan menuju kepada kematian, tetapi menuju kepada kehidupan, yakni di tempat yang kekal, yang Tuhan telah sediakan untuk semua orang yang membuka hatinya seluas-luasnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kecuali mereka yang tidak menerima firman Tuhan. Kecuali mereka yang tidak siap untuk menerima firman Tuhan. Tidak siap untuk membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mentaati apa yang ada di dalam Alkitab. Pasti mereka menuju kepada kebinasaan. Tapi setiap mereka yang percaya, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, mereka pasti menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebab dia tahu, tanpa firman, dia tidak akan mampu mencapai tujuan ilahi dalam hidupnya. Tapi pada saat firman ada dalam hidupnya, maka dia mampu sampai kepada tujuan ilahi. Demikian pun kita. Oleh sebab itu, kalau kita mendengar anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukanlah firman Tuhan, biarkan mereka, seperti kata Alkitab, bahwa mereka akan binasa dalam ketidakpercayaan mereka. Yang kedua, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, saya membacakannya. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, ini mengenai dengan doa Yesus kepada para muridnya yang mengatakan sedemikian. Dia ungkapkan, atau Yesus mengungkapkan dalam doanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berbicara mengenai dengan firman. Perkataan lain tentang firman itu adalah Alkitab.
firman-Mu adalah kebenaran. Yesus sendiri mengakui bahwa apa yang dia pernah baca, kalau kita melihat di dalam perjalanan Yesus sebelum dia memulakan dalam perjalanannya selama dia melayani, dia selalu mengatakan ada tertulis. Nats mengatakan, saudara, itu diperakui oleh Yesus. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat yang pertama itu, siapakah yang dimaksudkan di sana? Itu adalah Allah Tritunggal dan tidak lain tidak bukan Yesus ada di dalam itu. Saudara, mari kita telusuri, cermati apa yang dikatakan oleh Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Jadi kalau Allah itu adalah Allah yang benar, maka dialah yang berfirman. Firman-Mu. Yesus mengakui bahwa yang berfirman itu adalah Allah. Dan kalau Yesus mengakui yang berfirman itu adalah Allah, Yesus menerima bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang berfirman adalah Allah yang benar, maka Alkitab adalah firman Allah yang benar. Apabila Allah yang berfirman, pasti semuanya adalah benar. Tidak mungkin Allah yang benar memberikan firman yang tidak benar. Kalau ada Allah yang memberikan firman yang tidak benar, dia bukan Allah. Saya berani mengatakan bahwa dia bukan Allah. Dia adalah ilah. Apabila Allah yang berfirman, maka Alkitab tidak mengandung apapun kesalahan. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa terdapat kesalahan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itu mungkin didasari pemikiran bahwa kenapa begitu banyaknya terjemahan yang ada. Saudara, saya ingin memberikan kesaksian. Terjemahan itu perlu, sangat penting untuk semua suku bangsa karena berhubung dengan masalah bahasa, pengertian mereka terhadap satu-satu bahasa. Sebagai contoh, dusun saja pun orang dusun. Orang dusun yang ada di Ranau dengan orang dusun di Kota Blud. Sebagai contoh, pada satu kali saya mengatakan, dalam satu pelayanan di satu jemaat, saya menggunakan istilah tentang tidur yang terlewat bangun dengan istilah megoput untuk bahasa yang ada di orang dusun di Kota Blud. Megoput itu adalah yang lewat bangun. Tapi orang Ranau untuk istilah megoput itu merupakan satu istilah yang tidak baik. Bayangkan saudara, saya begitu tercengang, ibu itu mengatakan, "Pastor, apa yang kau maksudkan dengan menggoput itu? Sebab untuk kami di sini itu jahat." Saya kaget, saudara. Saya sungguh kaget. Karena bukan seperti yang mereka pikirkan, yang seperti mereka tahu. Yang saya maksudkan, yang saya ungkapkan. Melainkan seperti yang saya tahu, bukan seperti yang mereka tahu. Itu sebabnya ada orang menganggap bahwa tulisan-tulisan yang ada ini telah diubah. Ada keperluan terjemahan dari bahasa-bahasa lain dengan maksud supaya mengerti akan maksud dari bahasa lain, dari istilah suku bangsa yang lain. Bukan berarti diubah kebenarannya, tidak demikian. Sebab namanya Alkitab berarti itu adalah firman Allah. Kalau Allah yang berfirman, maka Alkitab itu adalah benar dan terlepas daripada sebarang kesalahan. Sebab itu, janganlah kita pernah tergoda dan menerima akan apa yang dikatakan oleh orang lain. Melainkan apa kata Alkitab
tentang Alkitab. Sebab itu, apabila kita memahami bahwa Alkitab harus berkata tentang Alkitab, maka jangan biarkan pemikiran kita dikuasai oleh apapun, siapapun, dengan usaha oleh sesiapapun, kita jangan berikan ruang untuk digoda dan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Yang terakhir, mari kita simpulkan akan firman Tuhan ini. Memahami Alkitab bukan berdasarkan ideologi atau kepandaian manusia. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada keperluan bagi setiap kita untuk merenung, tidak sekadar membaca Alkitab, tapi merenungkan firman itu siang dan malam. Orang katakan itu menghadam. Perlu ada perenungan. Memahami Alkitab bukan berdasarkan akal, melainkan dalam terang kasih Tuhan, bersandar pada iman yang tertuju kepada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita tidak dapat lihat dan yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti kita harus memahami Alkitab itu bukan berdasarkan apa kata orang lain, tapi bersandarkan pada iman. Menerima kebenaran Alkitab bukan bersandar pada kata-kata manusia. Seperti kata Yesus kepada para muridnya, menurut katamu ini aku siapa? Yesus menguji sejauh mana keyakinan mereka, pengenalan mereka akan pribadinya. Itu memperingatkan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, jangan ikut apa kata orang lain, tapi ikut apa kata Alkitab. Memahami dan menerima Alkitab harus memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Saudara boleh membaca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Hubungan itu sangat penting untuk menjamin bahwa kita tidak akan tergoda oleh pengaruh-pengaruh yang hanya bersandar pada ideologi, pada pemikiran manusia semata, yang bersandar pada pengetahuan manusia semata. Bukan berarti kita menolak akan pengetahuan, tapi jangan sampai pengetahuan itu menenggelami akan kebenaran Alkitab. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini akan membuatkan kita benar-benar menerima bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar akan kebenaran firman, memperingatkan kepada kami bahwa kami harus menerima Alkitab sebagaimana Alkitab itu merupakan firman Allah. Kami tidak boleh dipengaruhi oleh apa kata orang, apa kata dunia tentang Alkitab. Biarlah kiranya Alkitab itu memperkatakan tentang Alkitab. Kami harus belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan, sekalipun kami tidak mampu untuk mendalaminya. Tapi satu hal yang perlu kami ada, yaitu kami harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya kami tidak dipengaruhi oleh dunia ini, dipengaruhi oleh ideologi manusia, melainkan kami dipengaruhi oleh Alkitab yang merupakan ibu kepada segala pengetahuan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar pada pagi hari ini, supaya mereka dikuatkan dan dipagari dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka tidak mampu untuk menjelaskan, tapi roh yang ada dalam diri mereka melindungi mereka daripada segala bentuk godaan yang membuatkan mereka mengubah akan pendirian mereka terhadap kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab merupakan firman Allah. Alkitab merupakan kebenaran
hakiki untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan sambut firmanmu dengan ucapan syukur. Amin. Baik, selanjutnya selanjutnya supaya hanya untuk memperingatkan supaya seluruh jemaat Tuhan tetap mengingati akan tanggung jawab seperti biasa, mengingati kita ada tanggung jawab dari keuangan, maka kita harus tetap harus memberikan uang persembahan. Oleh sebab itu saya mengajak dan mendorong seluruh jemaat Tuhan untuk tetap memberikan uang persembahan sekalipun kita tidak beribadah secara tatap wajah. Akhir pada ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita langsung berdoa untuk pemberkatan. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah beribadah bersama-sama. Engkau yang menuntun perjalanan hidup dari waktu ke waktu. Engkau memberkati supaya kehidupan anak-anak Tuhan tetap menikmati bagaimana rahmat dan kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Engkaulah yang akan terus menerus bersama-sama dalam semua kegiatan keluar masuk. Dan sementara dalam keadaan yang tidak mengizinkan, kami berdoa supaya sukacita Allah tetap menyertai seluruh umat-Mu yang ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati pekerjaan, kesehatan, keluarga, semua keperluan umat-Mu supaya mereka menikmati bagaimana Tuhan menyatakan pemberkatan Tuhan tidak pernah berhenti berubah, melainkan selalu ada, terbukti dalam segala keadaan dan keperluan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.